Assalamualaikum guys, saya barusan belanja gas nih, gas 3 kilo. Ini saya mau kasih trik atau tips gimana caranya mengetahui kebocoran di tabung gas. Ini fungsinya kalau buat saya ya, kalau tabung gas ini ada yang bocor terus dia belum laku di warung saya. Nah, selama belum laku, kebocoran gas itu akan selalu keluar ya. Akhirnya pas dia mau dibeli, pas dia laku, gasnya berkurang. Akhirnya pembeli yang ngeluh, "Pak, ini baru beli kok 3 hari habis, seminggu habis, biasanya sebulan, biasanya 2 minggu habis. Ini kok beli di tempat Bapak kok cepat habis." Nah, padahal saya nggak pernah make, ternyata ada kebocoran. Kebocorannya kecil, kecil. Nah, itu tapi kalau continue, nggak berhenti-berhenti, alias non-stop, ya pasti ya mengurangi bobot dari gas itu sendiri ya. Di samping itu berbahaya ya, kalau misalkan ada percikan api di ruangan, dia akan meledak. Jadi caranya saya masukkan air ke masing-masing pokoknya lubang gas lah, lubang tabung lah, saya masukkan air, kemudian saya lihat apakah ada gelembung-gelembung, meskipun kecil ya, saya cek apakah ada gelembung-gelembung. Kalau ada gelembung-gelembung berarti itu dipastikan bocor. Nah, kalau sudah seperti itu, solusinya gampang ya, kita ambil suatu semacam obeng, kemudian kita tusukkan ke dalam lubang itu sampai bunyi ngeses kenceng banget. Setelah itu dia akan normal, menutup kebocoran tersebut, normal kembali. Itu solusinya. Tapi nggak banyak orang berani ya, soalnya kaget. Kebanyakan orang kaget, panik ya, terus kaget. Tapi itu memang solusinya seperti itu. Oke, setelah saya pastikan nggak ada bocor, saya buang kembali airnya, kemudian saya tutup kembali segelnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.